Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat olahan, yaitu dari ayam kampung ya. Ini saya ada satu ekor ayam kampung, lumayan ukurannya agak besar. Ini udah saya rebus sampai empuk ya. Dan ini sisa rebusannya, kaldunya ya. Ini sebanyak 400 ml. Dan saya akan menggunakan santan, ukuran ini santan tingkat kekentalan sedang 400 ml ya. Ini dari kelapa tapi ukurannya kecil teman-teman ya. Dan saya akan menggunakan bumbu, yaitu 5 bawang putih, 8 kemiri, 9 bawang merah, setengah ibu jari lengkuas, setengah ibu jari jahe, 1 ibu jari kunyit. Ini ukurannya 1 ibu jari, kalau ini karena kecil-kecil teman-teman ya, disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Nanti ini akan saya haluskan. 2 batang serai sudah saya geprek, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, setengah sendok jintan, ini sudah saya haluskan ya, sudah saya sangrai, saya haluskan. Setengah sendok makan gula, setengah sendok makan ketumbar, ini sudah saya haluskan, terlebih dahulu disangrai. 1 sendok makan lada biji, ini sudah saya haluskan. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Bumbu yang akan saya haluskan ya, saya kasih sedikit minyak. Hasil bumbu yang saya haluskan ya. Sekarang kita lanjut proses berikutnya. Panaskan wajan, saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya. Akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi. Akan saya tumis sampai aromanya harum dan benar-benar matang sempurna bumbunya. Udah mulai harum, akan saya masukkan daun jeruk, daun salam, serai. Bumbunya udah harum ya, akan saya masukkan lada, ketumbar, jintan, diaduk biar menyatu. Ini udah cukup tingkat kekeringannya seperti ini. Akan saya masukkan kaldu rebusan ayamnya ya, diaduk biar larut merata. Akan saya masukkan gula pasirnya, diaduk biar larut merata. Akan saya masukkan ayam yang udah saya rebus tadi, diaduk biar air ayamnya terbaluri dengan bumbu. Ini teman-teman, saya belum pakai garam ya, soalnya ini saya menggunakan kaldu dari rebusan ayamnya. Saya tadi udah kasih garam waktu rebusannya. Ini nggak saya lama-lama geleprekinnya teman-teman ya, soalnya ini ayamnya udah empuk. Akan saya masukkan santannya ya. Diaduk rata biar ayamnya ini terendam dengan air santan, dan sambil diaduk-aduk pelan-pelan ya, ayamnya udah empuk.
akan saya kasih ini ya teman-teman, rawit merah. Ini opsional aja ya, karena saya penyuka pedas. Jadi saya masukin cabai merah, cabai rawit merah ya maksudnya. Kalau teman-teman gak suka pedas, gak usah. Udah ada rasa pedas dari lada. Ini bumbunya tadi pakai lada ya. Udah cukup ya teman-teman. Silakan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman. Manis, asin, gurihnya ya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ya. Opor ayam kampung bumbu kuning ya. Ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.